رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk sampai pada rangkaian beberapa ibadah pada bulan Ramadan pada tahun ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendamba-dambakan masuk kepada bulan Ramadan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari, bahkan pada masuknya bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan pada bulan Rajab juga pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kata-kata wa balighna Ramadan tidak memakai kata-kata wa wassilna bi Ramadan, karena al-wusul dan bulu itu lain dari pengertiannya. Apabila al-wusul itu berpengertian sampai kepada bulan Ramadan, akan tetapi dengan kata-kata al-bulug wa balighna Ramadan bukan hanya sampai, akan tetapi bagaimana kita bisa bersungguh-sungguh dan menyempurnakan rangkaian ibadah yang ada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah Syahru Ummati menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan kebahagiaan umat Nabi Muhammad. Oleh karenanya marilah kita berbahagia di dalam bulan Ramadan, berbahagia dikala kita melakukan perintah-perintah Allah. Berbahagia dikala kita melakukan rangkaian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia dikala kita melakukan rangkaian kebaikan. Berbahagia dikala kita melakukan dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, pada hari ini, jarak kita antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala saking jauhnya, sampai pada tingkatan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala bukanlah Tuhan kita. Tidak ada kedekatan dengan Allah. Tidak ada hubungan dengan Allah. Tidak ada sambungan dengan Allah. Jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saking jauhnya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhan kita. Padahal tidak. Allah Subhanahu wa taala sayang pada kita lebih sayang daripada orang tua kita. Jarak antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jarak antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dari saking jauhnya jarak ini, seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutus kepada kita. Jarak antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ini sampai pada tingkatan seakan-akan Nabi Muhammad tidak diutus kepada kita. Bahkan jarak antara kita dengan Al-Quran, saking jauhnya antara kita dengan Al-Quran, sampai pada tingkatan seakan-akan Al-Quran diturunkan bukan untuk kita. Oleh karena itu, marilah pada bulan Ramadan ini kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah, tingkatkan kedekatan kita kepada Rasulullah, tingkatkan kedekatan kita kepada Al-Quran. Apabila pada Ramadan kemarin masih ada kenakalan-kenakalan pada ibadah kita, tidak hadirnya kita pada beberapa rangkaian tadarus Al-Quran di musholla-musholla dan lain-lainnya, kita tingkatkan pada hari ini atau pada Ramadan ini. Karena tidak mesti para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan sampai kepada Ramadan tahun yang akan datang. Kita tidak akan sampai pada Ramadan 2 tahun yang akan datang. Bahkan tidak ada kemungkinan pasti kita akan sampai pada Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, marilah kita jangan kita luang-luangkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Iktanimil fursah, kita benar-benar memakai kesempatan ini. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang sejahtera bagi umat Muhammad. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang menjadi awal dari pintu segala kebaikan bagi umat Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.